Cukup ya, saya rasa ya. Silakan rekan-rekan penyidik dibawa masuk lagi, dibawa masuk ke dalam. Sehingga dengan adanya hubungan asmara antara pacar daripada saudari LM ini sebagai pelaku utama, yaitu saudari HN yang kita jadikan saksi, dengan korban FF ini menimbulkan kecemburuan dari pelaku utama. Kemudian pelaku LM ini sakit hati dengan korban FF. Ya, ini sebagai alasan yang kedua, karena telah meminjam motornya. Kemudian setelah dikembalikan, motor tersebut dalam keadaan rusak dan juga STNK tidak ada karena ditilang dalam perjalanannya di jalan raya. Sehingga pelaku LM menganggap korban FF ini tidak bertanggung jawab. Kemudian motif yang ketiga, pelaku DR dan MYL ini melakukan pembunuhan karena diberikan imbalan atau bayaran oleh pelaku utama, yaitu saudari LM. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.